Hello everyone. So hari ni 10 Mei 2020 dan seperti 2 hari yang lepas kita ada update dekat saya punya IG yang hari ni kita orang akan supply berbuka feast, okey, makanan-makanan berbuka kepada anak-anak di rumah Amal Buti Bestari Setia Alam. Okay, dan actually makanan-makanan tu semua disponsor dan disediakan oleh both my brother and sister. So diorang yang beli, diorang yang preparekan apa semua. So saya cakap saya nak macam last time masa open day, okay, kita jumpa rumah yang sama dan kita bagi bahan-bahan dapur macam beras, gula, tepung dan sebagainya tu. Dan saya cakap, why not kita bawa je lah barang-barang tu apa semua kan, sebagai stok lah kan, sampai ke hari raya. Okay, and dan saya teringat semasa last time open day, masa saya update, dan ramai kawan-kawan saya, customer-customer yang tahu nama diorang ada dalam apa senarai yang saya wakafkan tu, cakap, Afzal, next time bagi tahu bila nak buat apa contribution ke apa-apa ke, bagi tahu kita orang nak contribute something lah, jangan macam tu. So saya just terfikir, saya tak letakkan harapan yang tinggi sangat lah sebab kita faham sekarang kan musim PKP MCO ni, jadi ada orang yang unpaid leave, ada orang yang gaji half je, ada yang tak dapat gaji lagi apa semua kan. So saya tak ada letak harapan yang tinggi sangat pun. So saya macam tak apalah, kita letak, orang kata apa, letak buat syarat je lah. Saya cakap, okay, siapa-siapa yang nak join, chip in, beli-beli barang dapur apa semua, boleh DM, boleh WhatsApp saya. Dan, okay, saya hanya dapat daripada 12 orang saja. Saya dah update, okay, ini orang-orangnya. Okay, dan daripada 12 orang saja, saya berjaya kumpul, okay, duit mereka sahaja adalah sebanyak RM2,080. Okay, dalam masa 2 hari sangat singkat, okay. Dan hanya dengan 12 orang saja kita dapat RM2,080. Okay, so masa saya memang sangat terkejut lah sebab selalunya kalau macam saya beli barang sekali round untuk anak-anak yatim ke rumah anak yatim ke apa ke, selalunya akan habis dalam RM4,500 je, okay. Paling sikit kalau kita tengah pokai masa tu dalam 200 ke 300 macam tu. Okay, so bila banyak macam tu, kita berasa macam terkejut kan. So cakap, okay, takpelah, so at least kita beli something yang lagi premium, something yang jarang orang nak bagi. Okay, so semalam saya dan juga my best friend Nazli Nawi, okay, kita orang pergi beli berdua. Yo, penat. Penat gila. Okay, sangat penat sebab macam first time dengan jumlah yang begitu banyak kan. Jadi macam pembelian itu adalah satu pembelian yang extra daripada biasa. So macam, oh, macam mana Ustaz Abid Liu dengan tim boleh buat. Lepas tu Zarina Anjuli boleh buat hari-hari. Zarina apa ni, Anju lah gila. Anju daripada masa mula-mula dia buat seorang-seorang, buat sendiri je dengan Yas apa semua kan. So saya macam, wow, saya sangat respect kot. Macam hebat gila korang boleh buat macam benda ni hari-hari. Sedangkan tambah-tambah dengan musim sekarang kan, and semalam macam mana kita orang dapat masuk Segi, dapat masuk Tesco. Okay, saya memang plan, saya cakap kalau saya pergi tengah hari ataupun kalau saya pergi pagi, memang saya makan dirilah, memang kena beratur, still kena beratur kan, panjang kau-kau. Siapa yang saya buat, saya pergi Segi pukul 6 petang, memang boleh masuk terus, memang dapat masuk terus, dapat parking and dapat masuk terus. Okay, dan saya habis dekat Segi plus minus dalam pukul 7:05 macam tu lah. So dalam 7:10, 7 suku tu saya dah sampai dekat Tesco Extra Shah Alam, section 13. Saya tunggu dulu berbuka, elok je lepas azan, minum air je, minum air and terus masuk. Terus kita masuk terus, memang kosong lah. Memang heaven lah, memang dah kosong kan, tak ada apa-apa, tak ada orang dah. So kita masuk, memang dah clear orang, tak ada orang, yang jaga pun tak ada. So kita masuk, memang dapat membeli dengan dengan nyaman lah, dengan nyaman dan aman dan senang. Okay, thank you Nazli sebab teman malam. Okay, walaupun dia sama blur je, aku tanya tak pernah bagi keputusan pun kat aku. Aku tanya dia, tanya aku balik. So tapi yang paling thank you kepada semua yang chip in untuk menyumbang. Dan actually barang semalam yang kita beli plus minus
kita habis baru 1,400. Okay, jadi balance kepada semua duit tu saya akan bagi cash je dekat RABB, sebab at least dia boleh buat untuk bayar bill ke, bayar sewa rumah ke apa ke, sebab overhead cost dia orang agak tinggi. Okay, so okay, sekejap lagi saya akan tunjuk apa barang yang saya beli dan kenapa saya beli barang-barang semua. Alright, bye. Kau tengok Myvi aku punya mendap dah. Awak bawa Myvi, kau ingat kau bawa 4x4 ke Afzal? Kau ingat kau bawa lori satu tan, kau bawa Myvi je Afzal. Aku pelik tadi, kenapa kereta aku tiba-tiba macam rendah? Mendap aku punya. Okay, so beras saja ada 10 pack semuanya, 100 kilo. So aku beli minyak juga, kicap. Aku beli benda yang macam bukan je makanan, aku beli juga macam sabun. Okay, kita beli juga macam sabun. Ini sabun basuh. And okay, ni sos. Ni sabun mandi. Okay, sebab kita tengok list jugalah. Sebab dalam list tu diorang tulis diorang pakai sabun buku Lifebuoy. So kita belilah apa yang diorang guna. Okay, sebab kita dalam nak beli ni, kita kena pastikan juga yang diorang guna semua benda tu. Jangan kita beli sebab benda tu murah. Okay, kita memanglah kadang-kadang bila kita nak bagi ni, kita akan cari benda tu first, kita akan cari yang murah dulu. Tapi at the same time, kita kena fikirkan juga sama ada mereka guna ataupun tak. Macam contoh dekat ubat gigi, diorang dah mention yang diorang pakai mukmin. So kita cari mukmin lah. So kita beli juga ubat gigi, kita beli sabun mandi, sabun basuh pinggan ni semua, sabun basuh pinggan, Clorox. Okay, yang ni susu manis. Ini satu ni terus, satu ni rasanya ada 48 tin, tak salah ayam, 48 tin susu manis ni. Ini sabun mandi juga. Aku beli cereal sangat banyak, Honey Stars, Coco Crunch and apa tu, yang buat kuih raya tu apa, Cornflakes. Budak-budak kan sudah suka dengan serial-serial ni. Okay, bawah tu ada daya juga, penyembut baju, sebab diorang guna juga. Bihun, lepas tu ada bawah ni ada tepung, ada apa lagi, santan, santan cara, satu kotak ni, sana. And aku beli juga ketupat, tak silap aku, tapi tak tahu lah dekat mana dah lepasnya. Okay, so memang penuh lah. Eh, siapa bumbung dah? Yeah. Awak tak pernah jadi bapak, tak pernah beli susu budak. Lepas tu aku tengok dalam list tu, sebab diorang tak ada baby pun. So diorang pakai Fun Leaf. So aku belilah susu Fun Leaf full cream ni. Nak uzbillah RM40 lagi dia. Derhaka lagi anak-anak. Kebaik je. Okay, Coco Crunch, Coco Crunch Pack, Coco Crunch Kotak. Lepas tu ni Nestum. Nestum ada, Oat ada juga. Beli juga Oat. Lepas tu minuman coklat ni Tesco, memang sedap kan. So beli juga. Lepas tu dekat bawah ni ada macam ni ketupat. Lepas tu ada rempah-rempah, segala jenis rempah. And aku beli juga macam ni. So sebab diorang guna sup bunjuk juga, so beli satu pack ni terus. Dengan Maggi cukup rasa, tak silap ada dalam pack macam ni juga. Dan bahagian sini dia punya jam, jam strawberry, satu tub, dua tub kot yang ni. Lepas tu peanut butter, lepas tu kaya pun ada. Dekat bawah ni garam and gula ada dua katin, gula semua ada dua katin, tepung gandum dekat tepi tu. Okay, biskut, mana tu? Biskut, ada biskut yang biasa, ada yang gula, biskut gula juga. Okay, harap membantu. Thank you so much kepada semua yang menyumbang. Okay, nak gerak dah. Ini my V food truck yang buat makanan tadi. Okay, ini my V food truck. Ya Allah, ketat tangan lapar. Okay, yang ini my V kedai Aceh. Okay, oh, low weight kereta aku. Orang cakap ni low weight, low weight pahala lah babe, low weight pahala tau. Okay, so kita gerak sekarang ke Setia Alam. Okay everyone, kita sampai dah dekat ni. Actually rumah Amar Budi Bistari dekat Alam Nusantara, dekat Setia Alam juga dekat Alam Nusantara. Satu benda yang saya kena mention, okay, kita beli barang ni semua memang tak dapat habiskan lah semua duit. Kalau dapat habiskan, saya rasa kena pakai 2-3 kereta kot. Okay, so dalam ni
dalam ni. Ada balance lagi beberapa ratus, banyak lah. Okay, amount yang tak habis lah, yang tak habis untuk beli barang. Jadi saya akan bagi cash je dekat rumah anak yatim, so diorang boleh lah buat untuk bayar apa-apa yang perlu, menggunakan cash, beli apa-apa ke kan. Okay, so kita bagi semua. Alright, and update amount sebab dia last minute bagi juga dari petang. Anas, ya Anas bagi last minute. Okay, so total untuk yang orang bagi saja tidak termasuk dengan yang saya sendiri punya adalah sebanyak RM2,180 hanya dari 13 orang sahaja. Woo! Hebat, semua hebat. Okay, terima kasih. Okay. Sekejap. So kalau macam hari biasa korang pergi dekat tepi ni, selalunya akan ada abang jual goreng pisang tau. Landmark dekat situ je. So tadi traffic light pertama, so ini adalah simpang kedua, terus masuk ke kiri. So nampaklah alam Nusantara. Okay, semua kita settle lah. Habis semua barang-barangnya. Okay, ya, rumah sama Budi Bestari. Oh, ni ada. Bye-bye. Mana kat sini lah. Sihat ya semua? Sihat? Sihat. Okay. Masih lah. Terima kasih. Bye bye. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Cukup tak tinggi lah. Kena kayu pun lebih tinggi. Okay, masih balik tu lah. Assalamualaikum. Okay. Hi everyone, dah settle semua. Terima kasih, saya sangat settle.